Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel dari Mona Kasafa. Pagi ini saya ingin membahas hasil pendaftaran saya tadi malam. Pendaftaran ini. Di malam saya sudah daftar di Google Adsense-nya, tapi saya dikagetkan pagi tadi saat saya cek di YouTube Studio, ternyata jam tayangnya turun turun 76 jam tayang. Nah, ini sebagaimana ya, kalau kata teman-teman saya sih ini namanya di PHP-in sama YouTube. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita berbaik sangka saja bahwa nanti pada akhirnya ini walaupun turun di aplikasi YouTube Studio-nya, tetap di YouTube Studio itu saya itu pada konten selama ini sudah 2.444 244.444. Ya, kalau di 244 60 sudah 4.074 jam. Jadi ya, ya kita nantikan saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini part 2 saya dalam proses. Berarti ini part 2 tadi malam, itu part pertama itu. Saya dapat 4.000 jam tayang, saya daftar, kemudian emang sengaja saya videokan supaya menjadi pengalaman buat teman-teman. Salah satu pengalaman, karena ada teman saya juga yang mengalami hal-hal yang lain, tapi ini pengalaman di channel Rumah Nafas Apa. Sudah 4.000 dan daftar di tahap pertama, tahap kedua. Menunggu tahap kedua, ternyata jam tayang turun. Terima kasih telah menonton channel Rumah Nafas Apa pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Pokoknya teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti channel Rumah Nafas Apa, tetap semangat. Semoga kita menjadi apa? Menjadi YouTuber yang mendapat penghasilan dari konten-konten yang sudah kita upload dan kita buat di channel YouTube kita masing-masing. Nah, itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.